Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo nitenan gebyar vaksinasi serentak anu dikokolakeun di Dompale Rame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pejumah nu anyar kaliwat. 3.000 dosis vaksin diancokeun masyarakat anu kareranana kaum siswa umur genep tepi ka 11 tahun sarta lansia. Di sage dengan eta Kapolri ge nembrakeun apresiasi naka Kabupaten Bandung anu mampu ngahontal target vaksinasi nasional 70% masyarakat. Bari diaping ku Kapolda Jawa Barat, Kapolresta Bandung, Turta Bupati Bandung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, nitenan kegiatan gebyar vaksinasi serentak Indonesia, anu disorang di Dombale Rame Soreang, Kabupaten Bandung, poe Jumaah nu anyar kaliwat. Dina eta panitenanana, Kapolri mastikeun yen vaksinasi mareng sa-Indonesia dipaju kalawan lancar. Reana 3.000 dosis vaksin dicawiskeun ka masyarakat anu karereanana kaum pelajar umur genep tepi ka 11 tahun sarta lansia. Lianti nitenan kegiatan, Kapolri oge mariksa lumangsungna vaksinasi di sejumlah wewengkon di Lemah Cai ngaliwatan video conference. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo nandeskeun eta vaksinasi serentak teh disorang pikeun ngaronjatkeun target herd immunity masyarakat. Komodei kiwari aya varian anyar Omikron anu geus asup ka Indonesia. Lianti kitu vaksinasi siswa umur genep tepi ka 11 tahun jadi sasaran penting pikeun ngarojong program pembelajaran tatap muka 100%. Kabupaten Bandung per kemarin sudah mencapai 70%, jadi ini tentunya saya berikan apresiasi. Dan hari ini kegiatan di Dom ya, Bale Rame hari ini dilaksanakan 3.000 masyarakat yang divaksin, terdiri dari masyarakat umum, lansia, dan juga anak-anak. Tentunya ini menjadi sesuatu yang kita lihat bagi kita antusias masyarakat yang diperlihatkan pada hari ini, tentunya ini menjadi keyakinan kita bahwa di Kabupaten Bandung vaksinasinya ke depan akan jauh lebih baik. Di Kabupaten Bandung, tepi kaki wari cangkingan target vaksinasi geus ngaliwatan target pamarentah di saluhureun 70%. Ari pikeun vaksinasi siswa umur genep tepi ka 11 tahun di Kabupaten Bandung geus ngahontal 70%. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.